bukan, bukan dari Kairo, ini batu nih. Ya. Ya, dekat bendungan di Aswan sana. Jaraknya 1000 km dari kota Kairo. Bagaimana cara mereka bawanya ini masih di ini kan, Pak ya. Tapi yang jelas mereka bawa pakai perahu lewat jalur Sungai Nil. Batu kalau memang diangkat langsung kan berat, tapi kalau di atas air dia sedikit ringan, ya. Mirip batu Merapi, Mas. Mirip batu Merapi ya. Ini satu piramid ini dibangun makan waktu 20 tahun. Dia menghabiskan ada moncong itu kayak masih kayak kelihatan ada berbeda di atasnya ya. Itu kan anak daripada Raja Khufu namanya Raja Khufra. Dia Raja Khufu di atasnya kan ada emas tapi sedikit. Raja Khufra dia pengen di atasnya itu yang ada lapisan yang licin itu juga pengen dilapis emas. Tapi menteri-menteri dia tidak setuju, ya. Karena apa? Karena mengalahi kuburan bapaknya. Bapaknya pun ada emasnya juga, tapi tidak banyak. Nah, dia pengen banyak, ya, pengen besar. Akhirnya menteri-menteri dia nggak setuju dan sampai sekarang bangunan ini sampai rajanya meninggal dunia itu di atasnya nggak jadi dibikin, nggak jadi dilapis emas, ya. Foto-foto ya, sambil kita turun nanti ada waktu kita singgah. Belum lagi kalau ada waktu kita singgah di Sting. Naik lantai setengah jam kan muter-muter kan? 30 menit dah biasa. Ya, Sting sebelah bawah, nanti kita turun kita lewati. Ada yang megangin kan? Ada yang jaga. Dan lantainya gini-gini aja. Kalau oleng kayak di video. Kan abis ini beli minyak onta. Versi kedua, ada yang mengatakan sebelum dibikin piramid yang besar, dia bikin dulu piramid yang kecil. Sebagai contoh. Nah, tapi yang paling kuat adalah latihan. Ya, caranya dulu. Ini panorama ini ya. Oh, makanya ini bikin kalau untuk foto padang pasir itu tiga piramid ya. Ini bagus kalau ambil foto pakai foto apa itu namanya? Kamera digital panorama. Itu biasa ada kamera yang profesional sini, kameramen. Kenan. Mau sendiri, mau sekeluarga. Alhamdulillah, kita sampai juga di piramid Giza. Oke, kita tanggal 17 Januari 2020 kita sampai ke piramid Giza, itu bisa dilihat bangunannya. Ya. Ya. Kita sudah mulai memasuki area mantap piramid. Kita lihat apa sih yang ada di dalamnya ya. Jangan penasaran. Akhirnya sampai di objek wisata panorama, namanya untuk melihat paling atas pemandangan piramid-piramid yang ada di sekitar komplek piramid Giza. Kita lihat apa pemandangannya. Mari. Sore hari sudah mulai agak malam, menjelang jam 4 ini di sini sudah mulai banyak onta.
juga. Piramid. Nah, ini dia piramidnya. Piramid Jombang. Ini gurun. Nah, ini mau naik onta ini. Onta, naik onta, bayarnya 150 juni. Ini rombongan dari Indonesia naik onta semua. Ini semuanya naik foto. Yuk. Ini Abi lagi naik onta di paranormal, di panorama komplek piramid Giza. Wajah. Berkilo-kilo coba ya. Madinah kok Mekah ke Madinah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Rombongan dari Indonesia, dosen PAI se-Indonesia sedang kafilah hijrah ila Sphinx, hijrah ila piramid. Lihat banyak sekali. Wah, yang nyanda Prof. Puji ternyata ya. Nyanda sekali Prof. Puji. Enjoy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas. Awas nih, ondanya kok rodo mepet-mepet nih. Assalamualaikum.